Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita bersuka cita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan mendengarkan pembacaan Firman Tuhan, renungan harian hari ini, Rabu 16 Agustus 2023. Demikianlah pembacaan Firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, diambil dari Jeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan menyatangkan kesembuhan bagimu aku akan mengobati luka-lukamu demikian demikianlah firman Tuhan sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan orang buangan yaitu sisa yang tiada seorang pun menanyakannya demikian firman Tuhan Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sesuatu yang paling didambakan oleh setiap orang yang sedang di dalam kondisi tidak sehat, atau kita katakan sakit, lemah, tidak berdaya, untuk segera mendapatkan pertolongan atau kesembuhan. Yang paling didambakan oleh orang yang sedang terbaring lemah adalah dia boleh segera pulih, dia boleh segera diberikan. Kesehatan kembali. Mungkin, jika ada di antara kita, bapak ibu, di antara saudara-saudari yang sedang terbaring lemah, di rumah sakit sekarang terbaring, atau di rumah masing-masing, saya juga bisa mengatakan, pasti bapak ibu dan saudara-saudari sangat mendambakan untuk boleh segera sembuh atau dipulihkan. Kata "sembuh" ini dipakai di dalam pernyataan Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang disampaikan untuk bangsa Israel yang terbuang ke Babel dikatakan bahwa aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu jika dikatakan bahwa aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu berarti status bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam keadaan sakit pertanyaannya sakit apakah yang mereka alami sakit seperti apakah yang mereka sedang dap pada waktu itu dalam renungan hari ini dikisahkan bahwa ternyata bangsa Israel sedang dalam keadaan sakit yang sangat parah dan sakit yang mereka hadapi bukanlah sakit fisik tubuh jasmani, tetapi sakit moral dan iman atau rohani mereka. Kita bisa baca itu pada ayat 12 di mana Tuhan mengatakan, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Mengapa mereka dikatakan bahwa sakitmu sangat payah dan lukamu tidak tersembuhkan? Karena mereka menjauh dari Tuhan, karena bangsa Israel menjauh dari Tuhan dan memiliki Allah lain, mereka menyembah baal-baal. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, dan inilah yang disebut sebagai penyakit bagi mereka, bangsa Israel, ketika mereka menjauh dari Tuhan. Ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, maka status iman rohani moral mereka dikatakan mengidap sakit yang sangat payah dan bahkan sulit untuk disembuhkan. Namun, nas renungan hari ini pada ayat 17, Tuhan kembali berfirman kepada Nabi Yeremia untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa ternyata Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Mereka bangsa Israel yang disebut sakit itu yang moralnya itu sudah sangat bobrok itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan aku akan mengobati luka-lukamu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah janji Tuhan kepada mereka. Dan jika Tuhan berjanji, pasti akan ditepati. Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya. Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Kalau kita perhadapkan dengan hidup kita saat ini, apakah kita juga mengidap penyakit yang parah? Apakah kita juga adalah orang-orang yang ternyata didiagnosa mengidap penyakit yang payah dan sulit untuk disembuhkan? Bukan secara fisik. Boleh saja fisik kita ini sehat, Tubuh kita ini bugar, tubuh kita ini sehat, tapi mungkin hati kita mengidap penyakit, pikiran kita mengidap penyakit karena kita memiliki dendam, karena kita memiliki sakit hati, karena kita memiliki rencana-rencana jahat, karena kita memiliki rancangan-rancangan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah penyakit, dan firman ini mau mengingatkan kepada kita agar kita melalui pertolongan Roh Kudus. Kita meminta Tuhan menyembuhkan hati kita. Jika ada luka sakit hati, iri, dendam, benci, kita minta Tuhan menyembuhkan hati kita. Jika sampai hari ini masih ada saudara-saudari yang sulit mengampuni orang yang menyakiti hati kita, itu juga adalah penyakit yang harus disembuhkan. Jangan karena kita benci kepada orang lain atau mereka yang menyakiti kita, jadi kita yang berdosa, kita yang mengidap penyakit itu, biarlah kita memulihkan hati kita. Jangan pernah ada dendam marah di dalam hati kita, kalaupun kita terluka oleh orang lain. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi penyakit di sini bukan hanya juga secara rohani atau juga iman kita, mungkin juga di dalam sakit penyakit kehidupan sehari-hari yang dialami bapak ibu, mungkin juga tubuh. Mungkin ada sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kita, dalam hal ini pun Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Dikatakan, "Aku akan mengobati luka-lukamu." Setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang mengidap penyakit, baik hatinya, pikirannya, tapi juga tubuhnya atau fisiknya, yang mungkin sekarang lemah, mengidap sakit, penyakit, bapak, ibu, Alkitab, mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan berseru kepadanya supaya Tuhan memulihkan. Karena bangsa Israel ketika mereka di pembuangan mengalami penderitaan lalu mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan janji yang menjadi nas renungan hari ini, "Aku akan mendatangkan kesembuhan kepadamu." Jadi kunci untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, baik fisik kita atau hati batin kita, datanglah kepada Tuhan. Kita saksikan di Alkitab perjanjian baru bagaimana Yesus memulihkan banyak orang tetapi mereka yang mau disembuhkan harus datang kepada Tuhan. Lihat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, bukankah dia datang? Bersembah sujud, bahkan hanya memegang jubah, tapi dia berusaha datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Ternyata kesembuhan itu akan didapatkan oleh siapapun yang datang kepada Tuhan. Jika kita sulit mengampuni, jika kita di dalam hati masih ada kebohongan, iri dendam atau ada rancangan jahat yang selalu terpikirkan oleh kita, datang kepada Tuhan, minta agar Tuhan meluruskan jalan kita, agar penyakit kita itu disembuhkan. Juga fisik tubuh kita. Saudara-saudara yang sedang mengalami kelemahan dalam fisiknya, dalam tubuhnya, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji akan menyembuhkan saudara, akan memulihkan saudara. Mengobati luka-luka saudara, kiranya Tuhan menguatkan kita, melakukan firman hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau setia memberkati dan menyertai serta membimbing kami, terlebih Engkau memberikan kami kesempatan di waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau adalah Allah yang Maha Ajaib yang memiliki kuasa dapat mendatangkan kesembuhan. Menyembuhkan kami dari segala sakit hati, menyembuhkan kami dari setiap dosa kami, menyembuhkan kami dari setiap pikiran jahat kami. Engkau juga Allah yang ajaib mampu menolong. Untuk menyembuhkan kami dari sakit yang ada dalam tubuh kami ini, Tuhan, kami berseru: "Datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan menolong kami, dan kami dimampukan untuk senantiasa berseru kepadamu agar Tuhan..." Menyembuhkan kami agar Tuhan menolong kami agar Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Jika ada di antara saudara-saudari kami ini sekarang sedang terbaring lemah, mereka sedang di rumah sakit atau di rumah mendengarkan firman ini. Ya Tuhan, kiranya tanganMu yang penuh belas kasih menolong dan menyembuhkan mereka. Jika ada di antara saudara-saudari kami juga yang sedang bergumul, Tuhan tolong mereka. Yang sedang dalam keadaan berduka, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu. Firman-Mu kiranya dapat kami lakukan melalui pertolongan Roh Kudus. Berkati kami melewati hari ini dengan penuh berkat dan sukacita daripada Tuhan. Terima doa kami, ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap bersemangat mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.